Dalam satu keluarga itu sendiri, datangnya daripada mak bapak yang sama, juga ada orang yang berbeza. Karakter yang berbeza, keperluan yang berbeza, cara berfikir yang berbeza. Saya telah diberikan satu topik yang bagi saya memerlukan penjelasan supaya tidak ada salah faham di situ. Walaupun topiknya adalah tentang tanggapan dan juga persepsi masyarakat Cina tentang Islam, tetapi topik ini boleh membawa kita jauh kerana ianya juga boleh menyebabkan jikalau tidak dibawa dengan hati-hati dan jikalau pemahamannya disalahfahami, maka risaunya kita akan jadi benci kepada mereka. Tetapi pada waktu yang sama, jikalau tidak dibawa dengan berhati-hati, maka dia akan menyebabkan kita ini terlalu berlembut. Sehingga ada istilah kita kata bertolak ansur, tetapi bukannya bertolak ansur tetapi ditolak beransur-ansur. Ada istilah lemah lembut, tetapi dia begitu lembut sehingga nampak lemah. Maka kita tak nak kedua-dua ekstrem itu. Dan kalau nak ikutkan, Bro Lim juga merupakan guru saya. Dan dalam pengalaman dakwah saya yang tak seberapa, lebih kurang dalam 11 tahun, walaupun saya telah memeluk Islam 17 tahun yang lepas, satu perkara yang saya dapati adalah ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu bangsa ataupun budaya ianya akan membantu serba sedikit. Tetapi itu bukan satu-satunya ilmu yang kita perlukan. Kerana saya dapati ada ilmu yang jauh lebih penting untuk kita kuasai. Dan di sini saya akan berikan contoh. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar, Uthman, Ali, mereka ini adalah orang Arab, betul? Tetapi pada waktu yang sama, Abu Lahab, Abu Jahal juga orang Arab. Kenapa ada yang terima Islam? Kenapa ada yang tak terima Islam? Maka di situ, apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Di hadapan saya ada Melayu. Adakah semua Melayu sama? Adakah semua India sama? Maksudnya, jikalau Melayu tak semua sama, jikalau India tak semua sama, maka ini juga bermaksud tak semua Cina sama. Jangan kata daripada klan-klan yang lain. Oh, dia Hakka, dia Hokkien, dia Cantonese. Maka di situ lain. Bukan itu saja. Kadangkala dalam satu keluarga itu sendiri, datangnya daripada mak bapak yang sama, juga ada orang yang berbeza. Karakter yang berbeza, keperluan yang berbeza, cara berfikir yang berbeza. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya akan kongsikan bukannya one size fit all. Tidak. Tetapi cuma untuk memberikan kita satu pemahaman tentang apakah tanggapan dan persepsi mereka terhadap Islam itu sendiri.